Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya sedang berada di salah satu sekolahan SD di kampung saya. Ini sekolahannya terbuat dari kayu, sehingga banyak sekali koloni-koloni lebah yang bersarang di sekolahan ini. Nah, di sini saya akan melihat beberapa koloni lebah ya. Ada lebah pisarana, ada juga lebah trigona ya. Oke teman-teman, langsung aja kita cek lebahnya. Teman-teman, ini adalah koloni Apis cerana yang bersarang di sini di bawah jendela. Ini Apis cerana ya. Sepertinya di sini juga ada teman-teman. Nah, di sini. Coba teman-teman perhatikan ya. Nah, ada yang keluar. Nah, itu koloninya. Ini lebahnya. Koloni Apis cerana juga. Tadi saya menemukan di sini juga ada teman-teman. Di dalam sini. Nah, di sini teman-teman. Nah. Ini lebahnya. Dia masuk ke atas. Ini posisinya agak susah diambil teman-teman. Oke, kita lihat lagi yang di sana. Di sana ada juga teman-teman. Di sini teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Dia masuk ke atas juga. Posisinya agak sulit juga diambil. Ini koloninya sudah lumayan besar ya. Coba kita cari lagi teman-teman. Teman-teman, sepertinya di atas itu juga ada Apis cerana berdekatan dengan koloni trigona jenis Lepido terminata. Coba kita lihat ya. Ya, itu dia teman-teman. Posisinya agak tinggi. Apis cerana. Ada juga jenis trigona Lepido trigona terminata ya. Oke. Di sini banyak sekali trigona teman-teman. Khususnya lepicep. Lepicep. Nah, ini. Karena sekolahan ini terbuat dari kayu dan banyak sekali celah-celah tempat mereka bersarang. Ini lepicep. Itu banyak sekali sarang lepicepnya, ini tidak bisa diambil. Coba kita cari lagi teman-teman, siapa tahu menemukan koloni itama ataupun Apis cerana. Ini kesempatan baik untuk memindahkan lebah di sekolahan ini karena para siswa sedang libur, kita bisa leluasa masuk memindahkan lebahnya. Oke teman-teman, sekian dulu survei hari ini. Hari ini saya menemukan 5 koloni Apis cerana dan 1 koloni trigona itama. Oke teman-teman, sekian dulu karena saya akan menanam tanaman kulianda ini di peternakan lebah saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.